segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memberitakan kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap penyidikan kepada pemohon. Hakim Eman Sulaiman menyatakan penahanan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat atas kasus tewasnya Vina dan Eki tidak sah dan batal demi hukum. Hasil putusan ini dibacakan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Selain itu, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Orang tua Peggy Setiawan beserta pendukung Peggy bersorak usai mendengar putusan hakim. Dengan adanya keputusan ini, maka kasus Peggy akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.